kita harus memahami betapa pentingnya Aqaid Seket. Itu adalah perjalanan ruhaninya Kiai Samsul Arifin. Beliau, Kiai Samsul, di saat menuliskan, menyusun qasidah ini, bukan hanya sekedar karangan, tapi dari pengalaman batin beliau menyaksikan syahadah yang dikenal dalam istilah tasawuf ini maqamus syahadah. Anyak se'eh, mata batin beliau sudah menyaksikan. Kenapa seket? Di situ ada 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, muhal. Yang wajib kita terima, yang muhal harus ditolak. Wajib Allah asifat wujud, bada Allah lalawananah tada. Muhal Allah asifat tada. Itu metode yang diajarkan oleh Kiai Samsul Arifin. Memantapkan sifat yang wajib dalam diri kita, menolak sifat yang mustahil bagi Allah. Pun demikian, ada sifat yang wajib bagi para Rasul, sifat yang muhal bagi para Rasul. Ada yang jais bagi Allah, jais bagi Rasul. Nah, ini dipahami semuanya berjumlah 50. Semoga dengan mendawamkan, melanggengkan Aqaid Seket, kita menjadi orang yang husnul khatimah.